Hey, penonton! Saya Muna Fauzi. Dan saya Sarah Mustafa. Kami dari Mesir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbalas pantun bersama temanku Sarah. Sudah siap, Sarah? Sudah siap dong! Kita mulai. Ya! Baca buku di atas kursi. Cukup! Buku dibaca seputar bahasa. Wah! Mari bersama budayakan literasi supaya lebih bertambah ilmunya. Wah, Muna! Bagus sekali nasihat Muna. Itu bagus. Sekarang gelaranku, dengar dan fokus. Silahkan. Dari Cikini ke Kota Bekasi. Cakap. Tinggal dulu di Jakarta. Cakap. Mari tumbuhkan budaya literasi untuk tingkatkan minat membaca. Oh, Sarah, keren banget ya. Ya, pasti. Ini kali saya ya. Silakan. Setiap hari konsumsi buah. Wah. Buahnya manis bernama kurma. Wah, kurma. Rindu kurma ya, Muna. Enak kan? Enak. Bahasa daerah tak boleh punah. Indonesia harus merawatnya. Wow. Jadi ya, Muna, Indonesia punya banyak bahasa kan? Ya, benar, Sarah. Indonesia memang punya banyak bahasa ya. Daerah. Iya, benar. Yang enggak bisa hilang. Harus jaga ya. Iya. Sekarang aku. Silahkan. Jalan-jalan bersama ayah. Malam hari ke Pramida. Cakep. Mari jaga bahasa daerah. Bahasa Indonesia terus mendunia. Oh, betul sekali Sarah. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa mendunia. Iya, benar. Pagi hari meminum jamu. Jamu dibeli di kota Jogja. Oh, Jogja ya, Muna. Aku rindu. Sabar ya, sebentar lagi kamu akan ke sana. Ya. Jika ingin jadi berilmu, jangan lupa kuasai bahasa. Wah. Jadi ya, Muna, kalau ingin berilmu, harus kuasai bahasa, kan? Ya, betul sekali, Sarah. Wah, ya. Sekarang aku. Silahkan. Dengar dan fokus. Sore hari, membeli botu. Cakap. Botu ya, Muna? Tahu tentu. Tahu botu, ya kan? Botu dipilih, manis rasanya. Sungguh hati merasa rindu untuk kembali ke Indonesia. Ya, Sarah, alhamdulillah kita udah di Indonesia, kan? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat selalu. Kami senang di Indonesia. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Muna Fauzi dan Sarah Mustafa. Luar biasa. Terima kasih biasa. Muna dan Sarah. Keren ya, hebat banget pantunnya, luar biasa ya. Ya. Latihannya berapa lama? Sekitar 2 minggu. Dua minggu ya, belum tentu kita yang sehari-hari berbahasa Indonesia bisa membuat pantun dengan cermat seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Untuk kedua penampil kita dari Mesir.